Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Adik-adik, sekarang kita akan memulai ibadahnya. Persiapkan hati dan pikirannya ya, dan juga Alkitabnya. Sebelum kita memulai ibadah, kita mau bernyanyi dengan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Thank you.
sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan bisa menjadi pelita dan kekuatan bagi kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Nah adik-adik, tadi kan kita sudah bernyanyi dan menari. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sekarang adik-adik sekolah minggu di rumah siapkan Alkitabnya ya. Kakak hitung dari sini. 5, 4, 3, 2, 1. Semuanya udah ambil Alkitab ya. Nah firman Tuhan kita hari ini tertulis dalam Galatia 5 ayat 22. Kakak ulang sekali lagi ya. Galatia 5 ayat 22. Udah dapat kan adik-adik? Ya, kakak baca untuk kita semua ya. Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Kakak ulang sekali lagi ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Nah adik-adik, sekarang kakak punya video yang mau kita tonton. Mari kita saksikan bersama-sama. Penolong teman. Buti, kita main yuk. Teman-teman, kita main kucing-kucingan yuk. Aku ikutan juga. Oke deh, ayo kita hopimpah. Hopimpah, 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 hopimpah. Putih jadi kucing. Ayo kejar. Ayo kejar. Kau Muti. Muti, awas, ada batu. Wah. Aduh. Aduh, sakit. Aduh, lututnya berdarah. Kasihan ya, ku ambil obat merah dan plester deh. Ini obat merahnya, lukanya dicuci dulu biar bersih. Mau pakai bare water atau alkohol? Perih dikit sih, tapi kumannya mati loh, jadi kakimu aman. Di plester ya. Biar lukanya gak kotor. Asik ih, jadi kayak dokter beneran. Lain kali lihat ke depan kalau lari.
Di sini kan banyak batu, Mut. Makasih ya, kalian baik deh mau tolongin aku. Kita kan emang harus saling menolong, karena itulah gunanya teman. Nah, adik-adik sudah tonton kan video yang tadi? Luar biasa ya. Ada seorang teman yang menolong temannya yang lagi kesusahan dan terjatuh. Ya, untuk Nats Korba hari ini kakak mau tanya, apakah adik-adik percaya sama Yesus? Ya, pasti adik-adik di rumah menjawab percaya kepada Yesus. Dan bagaimana sifat atau karakter orang yang percaya kepada Yesus? Ada perbedaan antara orang yang percaya kepada Yesus dengan orang yang tidak percaya. Perbedaan itu tampak melalui cara hidup, perbuatan, dan perkataannya. Nah, hidup di dalam roh adalah hidup yang melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan yang dipercayainya. Sedangkan hidup di dalam daging adalah hidup yang melakukan sesuatu karena sesuai dengan keinginan atau hasrat tubuhnya. Nah, adik-adik di dalam Galatia 5 ayat 19-21 ada tertulis di situ, yaitu segala sesuatu yang hanya untuk kesenangan dirinya sendiri bukan menyenangkan Tuhan, yaitu ada percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Semua contoh di atas adalah perbuatan yang menentang hukum Taurat Tuhan. Sedangkan dalam Nats Alkitab Galatia 5 ayat 22 disebutkan contoh perilaku hidup manusia yang percaya kepada Tuhan, yaitu ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, dan kelemah lembutan yang tertulis dalam Nats Khotbah kita hari ini ya kan adik-adik. Nah adik-adik, inti khotbah kita hari ini adalah siapapun yang hidup di dalam roh itu artinya roh Tuhan yang mengajar dan membimbingnya melakukan semua itu. Seperti cerita video kita yang tadi adik-adik, ada seorang teman yang menolong temannya yang jatuh, itu adalah salah satu perbuatan kasih. Karena seorang melakukan itu, dia sedang memuliakan nama Tuhan. Buah boro itu adalah segala sesuatu perbuatan yang dikehendaki Yesus, dan itu semua ada pada diri Yesus. Nah adik-adik, sekarang kita mau bernyanyi kasih sukacita. Kita bernyanyi dengan semangat ya adik-adik. Thank you.
tadi firman Tuhannya. Nah, sekarang kakak akan memberitahu aktivitas adik-adik di rumah untuk minggu ini, yaitu menggambar pohon yang ada tulisannya mengenai buah-buah roya. Kemudian dihias secantik mungkin, diwarnai seindah mungkin. Dan setelah itu nanti minta tolong kepada papa dan mamanya untuk difoto. Dan kemudian dikirim ke WA kakak dan abang guru sekolah minggunya ya. Dan paling lama aktivitasnya dikumpul hari Jumat tanggal 23 Oktober tahun 2020. Jangan lupa dikerjakan ya adik-adik. Dadah. Nah, adik-adik.